Kece, apa kabarnya nih? Bertemu lagi dengan Kak Nifta. Sudah siap untuk belajar? Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan topik variasi gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Langsung aja yuk kita menuju ke soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Anita sedang melakukan gerakan titik-titik. Nah, untuk tahu jawabannya, sekarang kita bahas yuk. Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan bertumpu pada salah satu anggota badan. Gerak bertumpu merupakan bagian dari aktivitas senam lantai. Gerakan bertumpu ditentukan oleh faktor kekuatan bagian tubuh yang menumpu. Nah, jadi gerakan dalam gambar merupakan gerakan bertumpu pada sebuah kursi yang mengandalkan keseimbangan. Gerakan ini dapat melatih kekuatan otot lengan. Cara melakukan gerak bertumpu pada kursi adalah sebagai berikut. Pertama, sikap awal. Tangan kanan bertumpu pada kursi dan berdiri dengan kaki kanan. Kedua, sapukan atau gerakan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Ketiga, ulangi gerakan dengan mengganti tumpuan pada tangan kiri. Dan keempat, sapukan atau gerakan kaki kanan dari arah depan, samping, hingga belakang. Nah, selain itu, gerak bertumpu juga memiliki macam-macam bentuk. Macam-macam dari gerak bertumpu lainnya adalah ada sikap lilin yang bertumpu pada tengkuk dan siku. Kemudian ada kayang yang bertumpu pada lengan. Push up yang bertumpu pada lengan. Handstand yang bertumpu pada lengan. Dan headstand yang bertumpu pada kepala dan lengan. Nah, jadi sudah tahu ya teman kece jawabannya? Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah gerakan bertumpu pada kursi. Atau pilihan jawaban yang C. Gimana teman kece? Mudah kan? Nah, sekarang biar makin paham, teman kece coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store sekarang juga. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.